saya Reni Anggraini, ahli madyah keperawatan. Saya merupakan perawat di Rumah Sakit Pelni. Saya bertugas di unit khusus Rumah Sakit Pelni, yaitu instalasi gawat darurat. Lama saya mengabdi di Rumah Sakit Pelni, kurang lebih 3 tahun. Bekerja jauh dari kedua orang tua dan keluarga, membuat saya harus beradaptasi dengan banyak hal, terutama ketika rindu rumah dan kampung halaman. Jika ada waktu luang, saya mengusahakan untuk video call dengan keluarga saya di rumah, sekedar berbagi cerita dan melepas rindu. Pilihan saya menjadi perawat itu datang dari motivasi kakak saya yang juga memiliki profesi yang sama. Di mana beliau bisa memberikan manfaat ke sekitar dan bantuan-bantuan medis untuk keluarga ataupun tetangga. Rasa bangga meliputi hati ketika kita dapat memberikan manfaat untuk sesama. Selamat Hari Perawat Internasional. Kami bangga jadi perawat. Dedikasi yang tinggi disertai integritas membuat dirimu begitu agung. Dengan segala keikhlasan, semoga lelahmu membawa berkah. Selamat Hari Perawat Sedunia 2022. Terima kasih telah merawat seluruh masyarakat Indonesia sepenuh hati. Kau berikan jasa tanpa mengenal lelah. Kau pertaruhkan waktu, usaha, tenaga dan materi agar bisa memberikan yang terbaik. Selamat Hari Perawat Internasional tahun 2022. Gedung tinggi tidak dapat berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat. Sebuah layanan kesehatan tidak dapat memberikan pelayanan terbaiknya tanpa perawat yang hebat. Selamat Hari Perawat Internasional 2022. Terima kasih atas dedikasinya telah merawat Indonesia sepenuh hati.